Baik, di sini kita akan mencoba melihat konsep dasar ya, konsep dasar dari pengendalian jauh ya. Pengendalian jauh dan cloud computing itu seperti apa? Apa sih hubungannya antara pengendalian jauh dengan cloud computing ya? Baik, pengendalian jauh itu apa sih definisinya ya? Kita berangkat dari definisi dulu nih ya. Definisi itu banyak sekali. Anda pun boleh membuat definisi sendiri setelah mengerti ya. Setelah mengerti dan setelah membuat buku. Jadi kalau tanpa membuat buku, Anda nggak bisa mendefinisikan sesuatu. Nah, begitu Anda membuat buku, dibaca oleh orang, maka orang akan men-cite definisi Anda. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan, nah, Noah sendiri mengatakan bahwa remote sensing is the science of obtaining information, mengambil informasi tentang suatu objek dari suatu jarak, dari ada jaraknya. Kata dia langsung Noah langsung dari pesawat terbang atau dari satelit, dia langsung ngomong begitu. Ya. Kemudian yang orang lain lagi mengatakan bahwa remote sensing is the process acquiring details about an object. Ya. Jadi kita merekam secara detail suatu objek tanpa secara fisik kita megang objek itu. Kalau misalkan kita sekarang ini sedang melakukan penginderaan jauh nih. Kita melihat layar ya. Kita melihat layar laptop kita atau HP kita. Itu suatu penginderaan jauh ya. Kita melihat langsung. Tapi dalam hal ini kita lihat adalah di sini yang melihat itu adalah satelit ya atau wahana lain yang di udara. Misalkan tadi ada drone, ada pesawat udara, ada satelit, ada juga misalkan balon udara, banyak sekali. Ya. Sebetulnya, kalau kita bicara satelit, itu mulainya kapan sih satelit itu ya? Kalau menurut sejarah itu, akhir 60-an, pertengahan 60-an itu sudah ada satelit ya. Sudah ada satelit. Jadi, kalau satelit zaman dulu, bukan yang sekarang yang sebesar mobil jeep, seberat sekian ton, atau yang kecil yang sebesar kotak sepatu gitu ya. Jadi ada satelit, ada mikro, ada satelit yang besar. Bukan seperti itu. Dulu satelitnya seperti roket aja. Jadi satelit diluncurkan, meluncur ya. Meluncur dengan kecepatan tertentu, pada orbit tertentu dia akan jalan, kemudian mengambil foto, ya, dia akan mengambil foto. Seperti biasa ngambil foto kita moto gitu, dia mengambil foto untuk lokasi tertentu. Begitu mengambil foto, kameranya dibuang sama dia. Kameranya dibuang, nanti kamera itu akan diambil oleh pesawat udara yang ikuti dia. Jadi ada pesawat udara yang ikuti dengan orbit yang lebih rendah ya. Dia akan ambil foto tadi. Foto tadi akan jatuh dengan ini ya, dengan parasut, kemudian parasut sama pesawatnya akan dikait kemudian dibawa ke bumi, ke stasiun di bumi, diproses di sana. Jadi dulu seperti itu. Kalau sekarang kita tinggal buka laptop, sudah tahu bahwa di sana ada apa, di sini ada apa. Gitu. Kita tahu, bisa tahu Gedung Putih itu seperti apa. Ya. Bisa tahu Istana Negara di Jakarta seperti apa, tanpa perlu mendatangi lokasi itu langsung. Ya. Dan tidak perlu menunggu lama-lama, kita langsung bisa. Itu kalau untuk publik, kalau untuk yang sifatnya militer, lebih tajam lagi ya. Kalau yang sifatnya militer, dia lebih cepat lagi. Real time bisa jadi ya. Kalau kalian senang lihat film-film yang Enemy of the State, ya, Enemy of the State itu ya itu kalau kita lihat, wah masa sih begitu, memang begitu ya, teknologinya memang begitu. Jadi kita di mana-mana tuh di negara maju, kalau di kita sih aman, masih belum ada ya. Kalau di negara maju ada kamera di mana-mana yang bisa memantau pergerakan kita secara tiga dimensi, gitu ya. Bahkan orang naik ke gedung itu nggak bisa dilihat dari satelit ya, tapi satelit menerima data bahwa di sini ada objek yang dicari gitu. Semacam itu ya. Jadi kalau kita melihat film-film yang fantastis gitu, yang misalkan ada yang Harrison Ford main itu, dia melihat serombongan kafilah ya, kafilah di padang pasir, nggak tahu kenapa padang pasir dianalogikan dengan teroris ya. Terus si satelit ini merekam orang-orang yang di sana, yang di kafilah tadi, begitu dia melihat jam, oh jam sekian,
dia langsung membubarkan barisan, dia langsung ada yang masuk tenda, tidur-tiduran, ada yang di depan tenda baca koran, jadi seolah-olah kafilah yang biasa gitu. Tapi si Harrison Ford tadi tahu bahwa ini adalah kelompok teroris gitu. Nah, semacam itu. Jadi hal semacam itu yang ada di film itu udah oke, itu udah ada gitu ya, sudah ada. Jadi jangan sampai kita apa namanya? Kita ngeliat, wah ini wah kalau bisa begini asik nih, padahal memang sudah ada gitu. Terus kalau misalkan kita lihat lagi nih, ini kita bicara film biar enakan dikit ya. Kalau rumus-rumus agak riuh nih otaknya nanti ya. Misalkan apa namanya Black Hawk Down ya, kalau suka ada yang suka nonton film tuh Black Hawk Down itu yang di negara apa di Afrika tuh saya lupa di Mogadishu ya. Jadi ada apa namanya helikopter patroli Amerika jatuh di tengah kota. Kota itu dikuasai oleh gerilyawan ya, oleh gerilyawan. Oleh dikatakan oleh pemberontak lah gitu ya. Nah, si helikopter tadi ada yang masih hidup dan akan diserang oleh gerilyawan tadi. Nah, pada di film tadi dilihatkan bahwa ada video yang melihat pergerakannya di mana. Jadi bukan sekedar image ya. Kalau satelit itu hanya image, tapi ini udah video. Dan itu memang benar ada gitu. Video dari atas itu sudah ada. Mulai sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya, itu sudah ada penyewaan video ya, penyewaan video dari angkasa untuk area-area tertentu, misalkan untuk Tanjung Priok gitu kan, bagaimana pergerakan kendaraan di sana itu video sudah ada. Jadi kita sudah bisa beli ya. Saya mau beli video daerah ini tanggal sekian sampai tanggal sekian. Maka kita bisa pesan ya, kita bisa pesan video tersebut ya. Sampai seperti itu. Jadi jangan dikira hanya cuman sekedar gambar mati, enggak ya. Video pun sudah oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita sekarang kembali jauhkan video tadi teknologinya ya. Kita kembali ke hal yang mendasar sekali yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke teknologi video tadi. Sekarang begini. Ini komponen penginderaan jauh yang paling sederhana. Tadi Pak Agustin sudah menjelaskan ada 9 komponen. Saya perkecil lagi. Ya, jadi di sini ada sumber energi, di sana sumber energi yang alami, yaitu berupa matahari. Ya. Kemudian matahari tadi energinya, dia akan kemana-mana kan, kemana-mana, dan salah satunya adalah ke permukaan bumi. Di sana ada objek ya, ada objeknya, kemudian sebentar saya kasih pointer ya. Nah ini ya, ini adalah objek yang kirim energinya oleh matahari ya. Begitu matahari mengenai ini, dia akan memantulkan. Sebetulnya energi yang terpantulnya kemana-mana, tapi ada salah satu, bukan salah satu, ada sebagian energi yang memantul ke sensor. Wahananya di sini adalah satelit ya. Di sini wahananya satelit. Tapi wahana atau platform itu bisa kita ganti, selain satelit bisa ada pesawat terbang, ada balon udara, ada drone yang sekarang lagi ngetop itu drone ya, lagi eranya drone ya. Nah itu di sini. Sensor masing-masing ditaruh di sana, di wahana tadi ya, apapun lah sensornya. Kemudian, tadi nggak perlu lagi dilempar nih sensor dari satelit, kejauhan ya, 700 km, ada yang 10.000, ada yang 700.000 km. 700.000 km dilempar zaman sekarang, susah nangkepnya. Jadi langsung dikirim ke stasiun bumi, ya. Dikirim ke stasiun bumi. Kemudian stasiun bumi ini banyak, tidak hanya di satu tempat, ya. Dia ada di beberapa tempat. Kemudian oleh stasiun bumi tadi data diproses. Setelah diproses, kemudian diletakkan di cloud. Kalau zaman sekarang, ya. Zaman sekarang ngerjain di cloud. Letakkan di cloud, database-nya di sini ada besar sekali. Di manakah database ini? Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Bahkan mungkin orang yang bekerja di stasiun ini pun nggak tahu data yang dia proses akan diletakkan di mana. Ya, karena sekarang penyimpanan datanya juga banyak sekali. Jadi misalkan terolah Amazon. Amazon punya sekian kluster penyimpanan data. Belum lagi yang lain-lain ya. Ada Western Digital, dia juga punya klaster penyimpanan data. Ada yang letakkan datanya biasa di bangunan, dalam bangunan yang sangat aman, sangat dingin ya. Ada juga yang tadi server-server atau database tadi
diletakkan di bawah air, ya, di bawah laut, ya, seperti di Turki, terus di mana lagi saya pernah baca tuh, dia diletakkan di bawah laut karena apa? Karena mereka tidak memerlukan lagi pendingin kalau di bawah laut, ya. Jadi taruh di sana, kemudian kalau masalah transfer datanya saya nggak tahu pakai apa ya. Tapi si server tadi ditaruh di sana, jadi dia pendinginnya udah pendingin alami, pakai apa namanya, pakai air laut tadi ya, jadi udah oke ya. Nah ini seperti ini kemudian diakses oleh para pengguna. Nah para pengguna ini bisa personal, bisa institusi, ya bisa personal. Jadi penggunanya banyak sekali di mana mereka bisa mengakses cloud ini secara langsung atau tidak langsung. Ya. Nanti bisa kita lihat. Sekarang bicara kategori sensor ya. Tadi Pak Agustan juga sudah menyinggung masalah sensor yang pasif dan yang aktif. Kalau pasif dikatakan pasif ya, dia mendeteksi reflektan ya atau pantulan atau pancaran radiasi elektromagnetik dari sumber alami. Jadi misalkan matahari ya. Ada sensor di sini. Kemudian di sini ada sumber energi. Sumber energi melemparkan energinya ke permukaan. Kemudian tadi memantul ke atas diterima oleh apa namanya oleh sensor. Tapi kalau misalkan malam-malam gimana? Matahari kan nggak ada ya, mataharinya tidur ya. Matahari tidur, nggak ada matahari, energinya gimana dong ya? Padahal kita juga perlu data itu gitu kan. Nah untuk perlu data itu kita gunakan ada di sini penginderaan jauh aktif ya. Dengan yang aktif tadi. Sensor itu dia merespon pantulan dari gelombang yang dihasilkan dari dia sendiri. Ya. Dia menghasilkan sendiri, jadi dia punya satu alat yang mengenerate gelombang ke bawah. Ya. Dia generate ke bawah, memantul, kemudian memantulnya ke segala arah ya. Tapi ada arah yang memantul kembali ke apa namanya ke sensor tadi. Nah, sensor tadi misalkan tadi ada radar gitu ya, gelombang radar ya. Sensor tadi supaya gampang dia dipisah, ada yang vertikal, ada yang horizontal gitu ya, tangkap ya. Jadi ada kondisi seperti itu. Karena itu mantulnya kemana-mana ya dan full ya. Dan kemudian orang mau memodelkan, menyederhanakan. Ada yang vertikal, ada yang horizontal yang ditangkap. Nanti dari situ diolah segala macam seperti bagusan lakukan tadi, akhirnya bisa ditemukan analisis bahwa ini daerah seperti ini ya. Misalkan ada subsidence, daerah yang subsidence atau misalkan daerah yang hilang ya, misalkan pemantauan gunung api Merapi di Jogja ya, itu kawahnya seperti apa, pergerakan kawahnya seperti apa, itu Pak Agusan bisa lihat ya, dari data radar tadi. Nah, sekarang pada pelatihan ini kita akan lebih memakai data yang pasif tadi. Oh ya, ada satu lagi analogi ya. Analogi seperti ini. Ini yang sebelah mana yang aktif, sebelah mana yang pasif? Ada yang tahu? Jadi kalau misalkan kita masuk ke ruangan yang gelap, ya, dan tidak ada masuk ke ruangan gelap tertutup, ya, kita tidak bisa melihat apa-apa. Cenderung ya, kita tidak bisa melihat apa-apa. Itu berarti adalah sensornya pasif, ya. Tapi begitu kita menggunakan senter, kita hidupkan, ya, dia akan terlihat di dinding sesuatu misalkan, itu berarti kita menggunakan yang aktif ya. Karena tadi kita hidupkan senter, dia memantul ke dinding, dari dinding memantul ke mata kita. Mata kita adalah sensornya ya. Jadi si wahana tadi, si alatnya tadi, senter kita memantulkan sesuatu. Nah, itu adalah yang aktif. Jadi pasif dan aktif itu seperti ini aja ya. Atau misalkan dianalogikan dengan kamera ya, karena kita sering kebolak-balik nih, ini hal yang paling mendasar ya. Kamera, Anda memfoto malam-malam pakai blitz dan tidak pakai blitz ya. Kalau pakai blitz itu berarti aktif, tapi kalau tidak pakai blitz berarti pasif. Kalau tidak pakai blitz hasilnya seperti apa ya, redup ya atau gelap. Kalau sekarang sih keren-keren sih kalau nggak pakai ini, tapi redup, tetap redup ya. Tapi kalau pakai blitz, dia akan merekam apa yang ada di terdekat dari dia akan terekam semua. Nah, ini satu lagi, ini salah satu analogi ya. Analogi untuk sensor satelit. Nah, ini dia nih. Kita sekarang main yang ke lebih mendalam lagi ya.
lebih mendalam lagi di sini ada reflectance signature. Nah, di sini kalau kita bicara signature itu artinya tanda tangan ya, seperti kita tanda tangan. Satu orang itu punya tanda tangan sendiri, enggak ada yang sama. Walaupun orangnya kembar, kalau dia suruh tanda tangan dia enggak akan sama. Ya. Kecuali robot ya. Nah, kalau untuk makhluk hidup tidak akan yang sama. Nah, reflectance itu artinya pantulannya. Ini artinya adalah pantulan suatu objek itu tidak akan sama. Ya, untuk panjang gelombang tertentu. Misalkan nih, misalkan ya ada 0,5. 0,5 di sini adalah 0,5 sebentar. Ups. 0,5 mikrometer ya. Mikrometer panjangnya. Enggak bisa kita lihat dengan mata. Di sini untuk pantulan dia, dia punya nilai pantulan itu dalam persen ya, dalam persen. Rata-rata ya paling besar pantulan sekitar 60-an persen ya. Kalau 100% itu membutakan mata ya. Sekitar berapa ini? 6 atau 7% ya. 7%. Kemudian kalau misalkan dia vegetasi, dia akan lebih memantulkan lagi daripada air. Sekitar 14 ya untuk panjang gelombang 0,5 ya. 0,5. Kemudian kalau untuk tanah dia akan lebih besar lagi pantulannya. Sekitar 20% ya. Ini harus kita pahami ya. Jangan sampai kita memproses data satelit tapi kita tidak paham dengan reflectance signature ini ya, atau tanda tangan objek ya, tanda tangan objek itu kita harus tahu ya. Saya contohkan nih di sini kita menggunakan nanti ada contohnya ya, bisa kita jalankan. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini ada satu tanjakan yang luar biasa ya dari vegetasi ya. Jadi untuk perpindahan dari panjang gelombang 0,6 sampai 0,75 ya, 0,75 ya, dari 0,6 0,75. Di sini ada satu tanjakan grafik yang cukup tajam. Nah, di sini adalah biasanya orang-orang yang mainnya di remote sensing, dia akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada tumbuhan, pada vegetasi. Jadi misalkan vegetasi kita sehat, vegetasinya sakit, itu dilihat tadi Pak Buson menyinggung masalah hiperspektral ya. Hiperspektral tadi kita bermain di sana, jadi panjang gelombang. Jadi kalau saya jelaskan sedikit mengenai hiperspektral, begitu dia ada perubahan, jadi kita misalkan merekam ya, misalkan kita merekam, ini adalah grafik rata-rata ya, ini grafik rata-rata. Bukannya harus begini vegetasi, enggak. Ini rata-rata begini. Begitu ada satu pohon karet dengan yang sehat nih, dia mempunyai garis grafiknya seperti ini. Kemudian kita rekam lagi daun karet yang sakit, yang kena white rot disease ya, akar putih, jamur akar putih. Nah, dengan kita lihat perbedaannya, ada perbedaan di sini ya, ada perbedaan di sini. Perbedaan-perbedaan yang kecil itu masih bisa dihitung oleh matematik ya, masih bisa dihitung. Perbedaan-perbedaan kecil itu yang menandakan, yang membedakan. Yang membedakan adalah ini adalah daun sehat, ini adalah daun sakit. Ya. Tidak hanya itu ya. Yang pernah saya dan tim lakukan, misalkan padi, kalian tahu padi kan ya? Padi kan kita lihat padi gitu-gitu aja kok. Kalau misalkan muda ya hijau, kalau sudah udah hampir panen ya kuning. Itu aja kan kalau kita lihat dengan mata kita ya. Tapi kalau misalkan kita amati dengan hyperspektral ya, kita lihat grafik hijau ini aja ya, grafik hijau ini aja kita lihat ya, maka akan terlihat sekali perbedaan apa, kita bisa membedakan varietas itu misalkan ada varietas muncul, ada pandan wangi, ada varietas apa lagi ya, yang kalian kalau beli beras tuh apa sih, ada IR ya, ada IR 4, ada IR 64, ada IR 46, kemudian banyak lagi, ada ratusan jenis varietas sekarang ya, ada ratusan, banyak sekali, yang terkenal sedikit ya.
ada varietas muncul ya. Kita bisa mendeteksi varietasnya apa. Yang kami berhasil deteksi baru 4 ya, karena untuk itu pun apa ya, perlu keluar darah luar biasa. Artinya sulit sekali, tapi bisa. Artinya itu menjanjikan untuk the future ya. The future of remote sensing is hyperspectral. Nah, itu. Jadi mendeteksi itu. Selain varietas, contoh nih ya, ini masih contoh. Selain mendeteksi varietas, dia juga bisa mendeteksi grafik ini ya, bisa mendeteksi apa? Umur padi. Taruhlah umur padi itu kita bagi menjadi 4. Kira-kira dia 100 hari sampai 120 hari umur padi ya rata-rata ya. Nah, kalau misalkan 100 hari, ada nggak yang belum tahu umur padi itu berapa? Saya yakin ada yang belum tahu. Kalian taunya padi sudah jadi beras yang dimasak, ya kan? Tapi sebetulnya ditanam di sawahnya itu 100 hari. Jadi Pak Tani itu 100 hari panas-panasan di sawah ya. Itu untuk ngurusi padi itu yang untuk kita makan sekarang ya. Nah, jadi dari 100 hari tadi, taruhlah 100 hari ya. 100 hari kita bagi 4, jadi 25, 25, 25. Vegetasi 1, yang tahap pertama namanya V1, vegetasi 1. Yang tahap kedua, vegetasi 2. Tahap ketiga itu masa, lupa saya. Generatif ya, generatif. Generatif yang masa keempat adalah masa panen. Ya. Nah, itu bisa kita bedakan juga dengan grafik ini. Jadi grafik ini jangan dianggap sepele. Ini dasarnya dasar, core of the core, ya. Core of the core dari pengetahuan kita dalam menganalisis satu data satelit, grafik ini. Grafik ini kompleks sekali, tapi ini yang saya ambil yang paling sederhana ya, karena kita belajar dari yang paling sederhana. Terus di sini ada tulisan 1 2 3 4 5 7 ini apa sih sebetulnya ya? Ini adalah saya contohkan untuk data satelit ya, data satelit ya. Saya fokus ke data satelit. Khususnya adalah satelit Landsat. Ya, namanya Landsat, LANDSAT ya, Landsat. Sekarang yang ada di atas sana yang sedang beroperasi Landsat 8. Landsat itu dari Landsat 1 sampai Landsat 8 ya, kecuali Landsat 6. Landsat 6 mengalami kecelakaan pada saat dia launching, begitu naik langsung turun lagi. Nah, Landsat 7 ada kerusakan data. Landsat 7 masih beroperasi tapi kerusakan data. Landsat 8 yang sekarang berputar. Nanti akan yang kita pakai adalah data-data Landsat 8. Ya. Ini adalah band-band yang pada Landsat tadi. Kita ingat ya. Di sini band 4. Band 4 dia band 1 2 3. Dia ada menyerap air. Memantulkan air. Ya. Dia memantulkan air. Kemudian begitu masuk ke band 4, dia sudah nggak ada lagi. Jadi kalau pada saat kita mengolah data ya, mengolah data citra satelit yang ada air-airnya, saya ingin mengolah data misalkan coastal yang ada airnya, saya gunakan band 4. Salah. Ya, kita nggak bisa gunakan band 4 karena band 4 dia tidak memantulkan air. Ya. Tapi bisa dikombinasi, tapi band 4 sebagai kombinasi yang lain bisa. Misalkan di sini dia sebagai kombinasi dari soil. Ya, kita lihat di sini soil dia punya kan? Maka dia bisa dipakai band 4 ini untuk menganalisis soil. Soilnya apa? Kalau di coastal, pasir atau tanah gitu ya. Nah, kita nanti akan bermain mangrove, berarti kita mainnya di coastal. Artinya apa? Band 4 masih kita perlukan, walaupun dia tidak ada air. Tuh ya. Kemudian sekarang band 5. Tadi band 4 vegetasi bagus. Band 5 juga di near infrared ya. Dia untuk vegetasi cukup bagus juga, masih tinggi ya. Itu bisa kita pakai juga. Tapi dia lebih baik mendeteksi untuk tanah ya. Untuk tanah ya. Saya yakin sebagian dari kita bingung, Yang dari geomatika jangan bingung ya, dari geomatika nggak boleh bingung loh, kalau bingung out. Oke, okay. Ini apa namanya? Kalau kita mendeteksi daerah coastal, maka yang kita perhatikan adalah band yang menyerap atau yang memantulkan objek-objek yang ada di coastal, objek dominan yang ada di coastal. Ya, sekarang kalau kita bicara mangrove, ya, mangrove itu ada di daerah coastal
Ya, di masuk estuari juga bisa ya. Estuari kan sama coastal beda ya. Estuari agak ke dalam lagi, itu oke. Nah, di sana yang kita perlu perhatikan apa mangrove? Mangrove itu ada banyak airnya. Dominan air bawahnya. Ya, dominan air. Kemudian, dia juga di kita kebanyakan daunnya daun-daun lebar nih. Kebanyakan daun-daun lebar. Saya lupa apa namanya, ada Avicenna, Avicenna apalagi gitu ya. Tapi dia lebih banyak daun-daun lebar nih. Mungkin Pak Adit ingat nggak Pak Adit? Namanya apa ya? Avicenna dengan Rhizophora, Pak. Rhizophora. Oh, Rhizophora juga ya? Rhizophora. Okay. Ya. Yang terbanyak ya? Ya, yang terbanyak betul, yang dominan. Nah, itu adalah daun-daunnya besar. Tapi ada juga yang daunnya kecil. Yang belum tahu mangrove, ya, yang belum tahu mangrove, mangrove itu sebetulnya kumpulan dari tanaman. Ya. Tanamannya khas, ya. Khas itu memang mereka itulah senang berkumpulnya di situ, gitu, ya. Jadi ada sekian tanaman, sekian jenis tanaman yang tumbuh di area tertentu, di area-area tadi, misalkan di coastal atau yang satu lagi, itu dia tumbuh di situ. Nah, itu kita namakan sebagai apa namanya tanaman mangrove. Akhirnya kalau misalkan dia daerahnya luas kita sebut dengan hutan mangrove ya. Nah, jadi mangrove tadi kita di Indonesia kebanyakan dominan yang daun-daun lebar. Nah, daun lebar itu apa? Dia memantulkan banyak yang apa namanya ini? Band 4 ya. Band 4 itu untuk apa namanya? Vegetasi ya. Jadi band 4 bisa kita pakai untuk dari sisi itu. Kalau dari sisi air tadi, kita bisa pilih band 2, band 3, ya. Band 1 juga bisa, ya. Jadi, itu bisa kita mainkan untuk yang, apa namanya, yang airnya. Jadi, untuk daerah mangrove, kita harus tahu, mangrove itu hidup di daerah yang banyak airnya, pertama. Yang kedua, dia daunnya banyak yang lebarnya. Kemudian, artinya dia punya nilai biomasnya tinggi, ya. Nilai biomasnya tinggi, kalau dari sisi itu, ya. Kemudian, dia, apa lagi? Yang harus kita perhatikan. Di daerah pantai atau daerah itu, kalau misalkan Anda sudah pernah, ya, yang sudah pernah survei di daerah mangrove, ya, begitu kita masuk sana sekitar jam 9, itu mulai panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Karena apa? Karena di sekeliling kita air. Air kena sinar matahari, kan? Panas, kan? Jadi sama aja kayak kita di dalam air yang mendidih gitu ya, kita di tengah-tengah itu. Nah, itu yang bikin kita panas, ya. Panas sekali. Kanan kiri air. Nah, panasnya ini bisa terdeteksi dari satelit juga. Ya. Satelit juga bisa mendeteksi panas, ya. Satelit landsat juga bisa kita gunakan untuk mendeteksi panas juga. Nah, nanti dari sisi panas juga bisa kita peroleh tuh nilainya. Jadi dari sisi apa tadi? Air, dari sisi biomasnya, dari sisi temperatur ya, bisa kita lihat di sana. Kemudian ya yang paling biasa kita lakukan adalah kita melihat dari sisi pattern atau pengelompokan dari sisi statistik nilai reflektans dari pixel-pixel. Ya, nilai reflektans. Pixel itu apa? Tahu kan pixel ya? Satuan terkecil. Kalau kita punya gambar, kita zoom, sampai akhirnya kotak-kotak. Nah, satu kotak itu namanya pixel. Satu kotak pixel itu dia punya nilai. Ya, kalau dalam hal data satelit, dia punya nilai. Nilai apa? Nilai reflektans ini. Ya, nilai reflektans ini kita punya nilai untuk satu pixel, satu nilai. Untuk landsat, dia punya pixel dengan mewakili 30 kali 30, ya. 30 kali 30 meter. Jadi kita bisa bayangkan, kalau misalkan kita mau mendeteksi mobil kita di depan, nggak bisa. Kecuali kalau mobilnya trailer, ya. Kalau mobilnya trailer masih bisa kedeteksi. Tapi kalau mobilnya apa namanya ya, yang biasa-biasa aja lah gitu, Jeep atau sedan itu nggak akan bisa terdeteksi oleh satelit landsat. Ya. Kalau yang kalian lihat di Google Maps, oh itu sudah campuran satelit dan mempunyai resolusi yang sampai 0,5 meter. Jadi kita udah nggak tahu lagi itu satelit apa yang dipakai sama mereka dicampur ya. Nah, yang akan kita lakukan nanti gimana bermain-main di situ. Oke, kembali lagi tadi. Untuk mendeteksi mangrove kita perlu informasi tadi, informasi panas, informasi apa namanya?
panas itu LST ya, land surface temperature, kemudian informasi biomasnya, kemudian informasi airnya. Jadi satu wilayah yang terdeteksi ketiga hal itu dia mempunyai potensi ada mangrove-nya. Yang berikutnya adalah yang biasanya orang pakai nih, biasa orang pakai ini aja, yang lain-lain tadi dilupakan biasanya, yaitu pattern-nya ya, pattern recognition. Kita melihat pattern-nya seperti apa dari pola spektral, dari pola spektralnya. Oke, kita lanjut dulu. Ayo. Oke. Ini sama aja seperti tadi, masih membuat pusing juga ya. Di sini ada pembagian, jadi mohon maaf kepada panjang gelombang yang begitu sempurna ya. Kita bagi-bagi nih, sebetulnya nggak ada pembagian gini, ini hanya bisa-bisanya orang remote sensing lah pokoknya ya. Nah, orang remote sensing membagi nih, ada bagian sinar tampak. Sinar tampak itu dari ini nih, dari sekitar 0,4 sampai, sampai sekitar 0,7 sekian, 75 atau, ini ada sinar tampak. Sinar tampak itu apa? Yang kita lihat sehari-hari inilah, yang kita lihat pakai mata kita, itu dia dalam rentang segitu. Ya. Nah, itu kemudian orang membuat nama nih. Namanya disesuaikan dengan nama pelangi, ya, nama urutan warna di pelangi. Nah, ini dari mulai biru, hijau, merah, sebetulnya banyak banget ya, tapi yang umumnya yang paling besar pengelompokannya adalah tiga warna tadi. Red, green, blue. Blue, green, red, ya. Tiga warna tadi itu adalah hanya untuk sinar tampak. Bagaimana dengan yang lain? Di sebelah kanan ya. Di sebelah kanannya sinar tampak itu adalah sinar namanya near infrared. Nah, di near infrared ini tadi struktur vegetasi bisa kita lihat ya, struktur vegetasi. Itu yang bisa kita salah satu yang bisa kita ekstrak dari sana. Nah, setelah near infrared tadi di sebelah kanan adalah short wave infrared atau SWIR biasanya. Short wave infrared ya. SWIR. Nah, ini ya, pembagian sinar tadi, pembagian apa namanya? Pembagian panjang gelombang ya. Dengan pembagian seperti ini kita lebih gampang untuk mengolahnya ya, mengolahnya. Jadi apa namanya? Sekarang misalkan nih, kita kembali ke Landsat tadi. Saya bolak-balik. Kalau misalkan bingung tolong nanya ya. Kalau nggak nanya berarti saya yang bingung nanti. Warna red, green, blue. Kita lihat ada tiga ya, red, green, blue. Kemudian kita punya band. Band itu adalah apa namanya? File. Taruhlah saya katakan file ya. Landsat dia menghasilkan ada 11 file hasil rekaman dia. Dia direkam kemudian dia dijadikan 11 file. File ini sebetulnya band. Band itu adalah rentang, kumpulan dari rentang panjang gelombang. Ya. Kumpulan dari rentang panjang gelombang. Nah, ini. Misalkan band 1. Band 1 itu adalah panjang gelombang yang direkam sama si Landsat tadi, sama sensor Landsat tadi, dari 0,43 sampai 0,45. Hanya itu aja. Yang di luar 0,45 sama dia nggak direkam oleh band 1 Landsat. Ya, Landsat 8 ini ya. Band 2, 0,45 sampai 0,51. Benar-benar di situ aja yang direkam sama dia. Dia nggak mau tahu yang lain. Yang lain bodo amat. Ya. Band 3 0,53 sampai 0,59. Ada gap dong antara 0,51 sampai 0,53. Iya benar. Kok ada gap? Nggak tahu. Itu yang buat Landsat. Maksudnya itu adalah gap yang tidak perlu kita seminarkan sekarang ya. Jadi gap itu biarkan. Kemudian dia dari band 3 dengan 4, kita band 4 kita lihat ada gap yang besar lagi. Dari 0,59 sampai 0,64 ya, sampai 0,4 ini ya. 0,59 sampai 0,64, ada gap yang lebar lagi. Abaikan dulu. Ya. Kita lihat dari 0,4 sampai 0,67 aja. Jadi yang kita bahas yang ada-ada aja. Yang nggak ada, kita nggak usah bahas. Ya. Nah, ini untuk apa aja sih band-band ini? Nah, secara umum. Ya. Secara umum, kita lihat yang sebelah kanan lagi, kolom sebelah kanan. Ya. Kalau band 1, dia biasanya dipakai untuk aplikasi coastal dan aerosol studies. Ya. Jadi kalau misalkan kita studi aerosol, kemudian untuk daerah-daerah, juga daerah coastal, orang biasanya menggunakan band 1. Tentunya tidak hanya band 1 ya, ada campuran. Karena kalau hanya band 1 aja,
hanya abu-abu aja warnanya, hanya grayscale aja. Kemudian band 2 itu untuk apa sih? Bathymetric mapping, ya, mapping bathymetric, tahu kan ya, kedalaman ya, kedalaman laut ya. Apa namanya, di sini ada untuk melihat perubahan apa perbedaan tanah ya, dari vegetasi ya, tanah dengan vegetasi itu dibedakan dan macam-macam lagi di sini. Kemudian juga untuk vegetasi dia bagus band 2. Tadi kita lihat grafiknya, ingat enggak grafik tadi? Ya, band 2. Band 2 untuk vegetasi bagus, untuk air juga bagus. Oh, maaf, ini bukan lenset, ini bukan lenset 8, ini lenset 7. Lenset 7 itu cuma digeser aja. Jadi kalau lenset 8 itu band 1-nya di lenset 7 berubah menjadi band 2. Dia ada satu band lagi yang nyempil paling kiri ada, ya. Jadi itu band 2, band 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, sama band 7, betul. Oke, kemudian, nah sih. Sekarang band 4. Band 4 dari lenset 8 itu untuk melihat apa namanya slope dari perbedaan vegetasi. Ya, yang saya cerita tadi bisa masuk ke sana juga. Kemudian di sini ada band 5. Band 5 dan band 6 itu, band 5 itu dia pakai di near infrared tadi, band 5 juga bagus, cukup bagus untuk apa namanya, untuk vegetasi, kita lihat ya. Band 5 untuk vegetasi bagus. Kemudian band 6 dan band 7 itu untuk short wave infrared. Nah, short wave infrared ini biasanya untuk apa namanya, aplikasi tertentu terkait dengan morfologi atau bentukan permukaan batuan, ya, misalkan tebing-tebing gitu ya, untuk melihat itu bagus sekali dia untuk band 6 dan band 7. Band 8 pankromatik, nah ini band yang berbeda sekali, dia bisa lebih tajam, bisa menghasilkan lebih tajam gambarnya ya. Sebelumnya tadi saya katakan tadi 1 piksel adalah 30 kali 30 meter ya. Begitu band 8, khusus band 8 aja, 1 piksel dia mewakili 15 kali 15. Jadi lebih tajam lagi. Gunanya apa? Gunanya untuk mempertajam objek. Hanya mempertajam dari sisi visual aja. Ya, bukan yang lain-lain, hanya itu. Kita lihat dia punya panjang gelombang yang berbeda. Dia dari 0,5 sampai 0,68. Agak jauh dari yang lain ya. Nah, oke. Okay. Kemudian kalau untuk thermal, gimana cara kita ngecek thermal nih? Dia punya band 10 dan band 11. Ya. Bisa orang pakai band 10, karena band 11 itu kalau nggak salah radar rusak ya, kalau nggak salah. Nah, itu yang di sensornya sana. Nah, itu band 10 digunakan untuk thermal mapping ya. Ya, jadi, tapi dia punya resolusi yang lebar. 100 kali 100 meter ya, 100 meter. Ya nggak apa-apa lah, lumayan lah ya. Untuk melihat deteksi panas di permukaan itu bisa kita lakukan dengan menggunakan band 10. Kenapa saya tampilkan begini? Karena nanti kita akan bermain dengan lenset, dan ini adalah salah satu pegangan kita. Ya, ini satu pegangan kita. Wavelength-nya dengan untuk apanya. Nah, ini. Ini adalah data lenset ya. Jadi yang saya katakan tadi band, ini band ya. Band 3 tuh begini tampangnya. Ya. Band 3 tuh begini tampangnya. Band 4 ada tapi nggak saya tampilkan. Band 5 begini tampangnya. Ya. Band 6 begini. Jadi kalau kita satu file band tadi kita tampilkan ya, kita double click, kita tampilkan gitu di layar. Ya, dia tampilannya cuma hitam putih itu aja. Nggak ada menarik apapun. Ya. Nggak ada menarik apapun. Saya yakin Anda begitu melihat langsung bosan. Langsung tutup lagi bukunya. Ya. Jadi, untuk band ini, band 3, band 5, band 6, dia hanya seperti itu aja. Begitu band yang lain juga begitu, sama aja. Bagaimana untuk menghasilkan gambar yang di sebelah kanan? Bagaimana menghasilkan itu? Ya. Kita lihat di sini, kita punya tadi 3 warna utama. Ya, red, green, blue. Nah, dengan sekarang band 6 kita kasih warna merah. Ada hitungannya ya, ada hitungannya, nggak sekedar kasih warna aja, ada hitungannya.
Kemudian band 5 kita kasih warna hijau. Band 3 kita kasih warna biru ya. Begitu kita kasih warna, kemudian ketiga warna tadi kita gabung. Gabungnya gimana? Asal plek aja? Enggak juga, ada hitungannya ya. Tapi kita biasanya kita orang-orang remote sensing sekarang malas ngitung ya. Tinggal masukin di software jadi gitu ya. Tapi ada hitungannya. Ada hitungannya. Nanti kalau mau tahu boleh, kalau mau. Kita gabung, begitu kita gabungkan, begitu kita gabungkan, jadilah Pulau Lombok yang indah ini. Ini Gunung Rinjani. Mungkin kalian sudah pernah atau mencita-citakan akan ke puncak Rinjani di sini. Hati-hati gempa ya, banyak gempa juga di sini. Nah, ini adalah hasil dari tiga band tadi. Hasil tiga band tadi. Sekarang ini dengan melihat seperti ini, apa yang bisa kita simpulkan? Kita analisis dari gambarnya. Kita lihat tadi hijau, ya. Hijau di sini apa sih artinya di sini? Apa coba hijau artinya? Ada yang tahu nggak? S5 berarti kalau diterima dia atau vegetasi, Pak ya. Oke. 100, Pak. Ya, jadi kalau itu kita melihat, kita balik kembali tadi ke mana, ke spectral signature tadi ya. Band 5 dia apa sih menang ininya? Band 5 tadi bagus di sini. Di sini juga bisa kita lihat ya. Band 5 dia di near infrared ya. Dia untuk biomass ya, biomass itu berarti dia vegetasi. Ya biomass ya. Kalau nggak ada vegetasi otomatis nggak ada biomass dong. Umumnya seperti itu ya, kecuali kalau natural disaster ya. Oke, seperti itu. Jadi band 5 atau band 4 itu bisa dipakai untuk di tempat yang hijau. Untuk apa? Untuk menonjolkan bahwa ini hijau, ini vegetasi. Jadi mata kita enak lihatnya. Mata kita enak lihatnya. Ya. Kemudian di sini ada blue ya, ada biru-biru. Nah, kayak misalkan di sini nih, ini ada biru-biru ya di pantai di bawah ini. Kemudian juga kalau di zoom sih sekitar sini juga ada biru-biru sedikit. Kemudian di mana ya? Sini ada warna biru-biru di pinggir-pinggir pantainya ya. Sini. Nah, itu biru-biru itu apa gitu ya? Di sini juga ada ya, ada biru-biru. Kita lihat tadi band 3. Dia untuk vegetasi bagus, tapi kalau kita lihat dari sini ada airnya. Ya, ada airnya. Nah, kalau misalkan kita bisa menganalisis di sana adalah dia lebih di kombinasi tadi, dia lebih mengarah kepada air karena kombinasi di sana tidak ada, ya. Oke. Kombinasi dengan vegetasi di sana tidak ada. Nah, oke, kita kembali ke sini. Ya, jadi cara menganalisis satelit seperti itu. Bagaimana kalau band 5 ini kita taruh di merah? Apa yang terjadi? Kita balik nih. Band 6 kita taruh di green, band 5 kita taruh di merah. Apa yang terjadi? Ayo. Ada yang tahu? Karena dia tadi adalah untuk vegetasi, ya. Vegetasinya dikasih merah, maka di sini yang semua vegetasi dia akan berubah menjadi merah. Ya. Dia akan menjadi merah. Kalau misalkan kita mainkan ya, pokoknya ini mengawang-awang dulu ya. Kalau Anda sudah biasa, lain lagi. Tapi kalau yang belum pernah, kita mengawang-awang dulu nih. Bener nggak sih gitu kan ya? Sekarang kalau misalkan yang begitu juga yang blue. Ya, maaf, yang blue. Band 3. Band 3 kalau kita taruh di merah, ya, band 3 kita taruh di merah, maka dia yang ada kaitannya dengan air, karena dia ini lebih ke airnya tadi yang kita cari, maka dia akan merah. Ya. Jadi, kalau di sini kita namakan dengan kombinasi seperti ini, kita namakan false color composite atau RGB-nya 653. Ya. Nah, kalau biasa orang dari yang lenset yang lama adalah 542. Ya, ini 542. Karena dikurang satu semua kan band-nya, 542. Tapi kalau yang band 8, mainnya di 653. Karena nomornya ditambahin satu di ujung. Ya. 653, RGB 653, hasilnya seperti ini. Sebetulnya untuk
analisis, misalkan kita akan menganalisis tumbuhan. Untuk menganalisis tumbuhan, itu bagusnya yang mana sih yang di RGB-kan gitu? Yang mana sih yang di RGB-kan gitu? Itu bebas. Ya, itu bebas. Bebas apa? Terserah kita, enaknya mata kita seperti apa. Tidak ada hukum yang mengatakan bahwa kalau untuk melihat vegetasi harus kombinasi 6-5-3. Enggak ada. Ya, enggak ada. Jadi kita bebas. Kita bebas untuk apa namanya membuat kombinasi tadi. Senikmatnya kita bisa melihat dengan mata dan bisa membedakan bahwa ini adalah objek vegetasi, ini adalah objek bukan vegetasi. Ya, semacam itu ya. Sekali lagi tidak ada hukumnya ya. Orang yang biasa menggunakan ini adalah kebiasaan. Oh, dia kebiasaannya kalau ngelihat vegetasi pakai kombinasi 653. Oke, kita coba 653. Oh, asik juga ya, enak gitu. Begitu yang lain, kalau saya pakai 563. Kita coba 563, merah. Oh, di mata agak nggak enak. Tapi untuk melihat vegetasi yang tajam, membedakan vegetasi, ya, itu enakan pakai 563. Ya oke, pakai 563, nggak apa-apa. Ya, jadi memang tidak ada, ya tidak ada, apa namanya hukum di sana, jadi jangan takut untuk kombinasi, jangan takut ya. Yang bermasalah kemudian adalah jika kita ingin menampilkan ini ke ruang publik, mau dong Anda buat poster ya, saya ingin buat poster pulau apa Lombok ini, kemudian akan saya taruh di ruang dosen misalkan, atau akan saya taruh di ruang kelas gitu kan. Itu lain lagi. Karena itu konsumsinya publik, tidak semua dosen atau tidak semua mahasiswa di sana akan mengerti dengan kombinasi-kombinasi tadi. Hanya kita yang mengerti, hanya si pemrosesnya yang mengerti. Karena itu kita harus lihat, kalau memang untuk orang-orang yang awam, ya, yang awam tadi, kita gunakan ini aja deh, 653, supaya secara umum orang udah ngeliat, oh ini vegetasi. Dan kalau misalkan dikasih 563, orang ngeliat, walaupun kita ngeliatnya gampang, tapi orang akan lihat, kok tanaman merah sih? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang memerlukan jawaban. Capek deh, ya. Jadi, repot kita akan. Kita pakai itu. Jadi kita, sekali lagi, kalau untuk ruang publik, kita gunakan ya yang biasa orang lihat enak. Tapi kalau untuk di laboratorium atau untuk di komputer kita gunakan seenak kita aja. Ya, ini pesan saya nih. Karena saya tidak jarang mendapat pertanyaan seperti itu, kombinasi ini udah baku pak, nggak ada yang baku ya. Yang penting adalah apa? Yang baku itu adalah ini, ya. Ini baku untuk seluruh dunia, ya. Ini adalah grafik rata-rata ya, grafik rata-rata. Jadi ini adalah baku untuk seluruh dunia. Ya. Jadi orang pakai ini baku. Band apa? Dia mau menyerap pantulan mana, kemudian apa namanya objeknya apa, ya itu yang mesti kita pahami. Begitu kita disuruh nih, misalkan ada proyek, saya ingin menganalisis kebun saya. Begitu dia ngomong kebun, kita langsung mikir kebun adalah vegetasi, ya kita langsung berpikir bahwa satelit yang untuk vegetasi, misalkan pakai lenset, oke, berarti ini band apa yang dipakai? Cara berpikirnya gitu. Sama kayak mangrove kita. Begitu kita akan lihat mangrove, berarti mangrove itu vegetasi, pasti dong. Mangrove vegetasi, mangrove itu kan tidak mungkin apa namanya tanah terbuka kan. Kalau kawasan, iya, tapi kalau mangrove-nya kan enggak kan. Oke. Terus misalkan kita langsung berpikir, oh berarti mangrove itu, seperti saya tadi katakan, mangrove itu ada vegetasinya, daun lebar, ada apa namanya, ada airnya ya, ada apa namanya, satu lagi, panasnya tinggi. Nah dari hal semacam langsung saya lihat, oke, band yang saya pakai ini. Oke. Ya itu yang harus ada di benak kita, grafik ini harus ada di benak kita. Oke. Sekarang wah udah jam 11:23 ya. Baik, saya terlalu lambat di sini. Coba kita mengenal code ya, mengenal code. Tadi sudah segitu dulu, nanti kita lanjutkan pada saat praktik ya. Oke, sekarang kita mengenal cloud computing. Cloud computing itu seperti apa sih?
ini mudah-mudahan semua sudah punya ya. Karena tanpa tools ini, tanpa tools Google Earth Engine ini kita nggak bisa jalan. Ya, ini yang saya pakai. Oke. Okay. Yang lain ada, tapi yang saya pakai hari ini adalah, hari ini dan seterusnya adalah Google Earth Engine. Baik. Sekarang, seperti tadi kita sudah disinggung oleh Pak Agustan juga, semua akan berada di awan. Ya, ada di sana. Sebetulnya orang menghayal ya, awan semua server tadi nggak mungkin ada di awan, ya nggak mungkin ada di awan. Tapi ini ibaratnya adalah dia di tempat yang menggumpal-gumpal ya, dan ada klasternya gitu ya, ada klasternya dan ada tempatnya di satu tempat, ya itu mungkin mengarahnya ke sana ya. Jadi sebetulnya bukan awan yang awan sebenarnya gitu enggak ya. Ya, kalau kita naruh file seperti teman kita yang di sebelah kiri menaruh apa namanya files pakai balon supaya sampai awan, nah itu salah satu lelucon aja. Baik, nah ini cloud computing itu sesuatu yang sekarang yang powerful sekali ya. Dia menyimpan data, saya tadi sudah cerita data yang luar biasa, data kebumian terutama ya, data image gitu. Image itu disimpan ya di server-server yang letaknya nggak tahu di mana, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu, bahkan orang-orang komputer pun nggak tahu ya, dia simpan di mana, kemudian itu bisa digunakan oleh orang di seluruh dunia. Datanya disimpan di Turki bisa kita pakai, data disimpan di mana Norwegia sana dekat Kutub Utara masih bisa kita pakai gitu ya, data disimpan di Singapura bisa kita pakai ya, kita nggak perlu kesana dan kita nggak perlu mengambil data itu, mendownload data itu, kemudian kita apa namanya atau mendapat kiriman CD-ROM ya, kalau zaman dulu ada data disimpan di CD-ROM kemudian dikirim ke kita selama seminggu baru sampai gitu, sekarang nggak main di sana lagi. Sekarang di sini kalau kita lihat ini semua bermain di internet ya, internet kita gunakan sebagai jalur untuk pengelolaan data dan aplikasi. Jadi si cloud computing tadi isinya macam-macam. Nah itu ada Google Drive. Di sini yang gampang itu adalah Google Drive ya. Kalian sudah pernah bermain di cloud computing belum? Saya yakin sudah. Apa itu? Contohnya, ojek online itu kita bermain di cloud. Data kita semua diserap oleh apa namanya Grab, oleh Gojek ya. Data kita, kebiasaan kita itu semua diserap oleh dia dan dia mempunyai data kehidupan kita ya. Kita dengan senang hati dengan dikasih promo, asik ini dapat promo nih. Yang tadi 15.000 ke sana jadi cuma Rp1.000, senang dong. Tapi data kita semua dimiliki oleh mereka. Data transportasi kita ya. Mereka apa? Mereka bermain di cloud. Kedepannya mereka akan jualan data. Ya kan, jualan nggak ada jualan ngojek itu ya, itu hanya sosial aja lah gitu ya. Nah ini untuk aplikasi ada ArcGIS online, ada Google Earth Engine, ada banyak lagi sekarang ya. Jadi untuk GIS kita bisa bermain di cloud, untuk image processing kita mainnya di cloud, semua bermain di cloud ya. Nah ini sebagai contoh nih, macam-macam nih ya. Untuk UMKM dia sudah ada aplikasinya di cloud ya. Banyak sekali, segala macam sekarang sudah ada di cloud. Cloud, dan orang akhirnya apa? Tidak perlu lagi software di komputer dia. Yang dia perlu cuma satu, koneksi internet. Koneksi internet, dia punya account di cloud mana, disitulah dia bekerja. Tidak perlu lagi beli komputer mahal dengan spek yang tinggi, hard disk-nya saya perlu 2 tera untuk nyimpen data satelit, enggak lagi sekarang, taruh di cloud. Ya. Terus juga, apa namanya, saya perlu RAM yang tinggi, 12 giga, 16 giga, enggak lagi. Sekarang sih 4 giga udah cukup lah, ya taruhlah 8 giga lah gitu ya. Itu yang lainnya enggak, ya, karena semua bermain di sana. Nah ini alur data satelit zaman dulu seperti ini. Dari satelit, kemudian direkam di ground station, masuk ke data processing center, kemudian selesai diolah di sana, dia masuk ke super database, langsung kelari ke agen data ya, yang suka jual-jual data itu, baru ke user. Jadi panjang sekali jalurnya.
ya, panjang sekali. Kita mesen data itu seminggu baru kita sampai di kita. Ya. Datanya padahal sudah archive. Ya. Nah ini sekarang alur sekarang begini. Jadi dia pemrosesan digital, database, hasil pemrosesan semua di cloud itu bisa diakses oleh semua orang. Sekarang kita proses pakai Google Earth Engine nih. Google Earth Engine dengan Google Earth beda ya, beda ya. Jadi kita proses pakai Google Earth Engine, Earth Engine ya. Di cloud nih kita proses, kasih perintah, tek 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 tek, kita klik, jadi set, jadinya tadi kita save ke komputer kita. Enggak juga, kita save ke drive, ke Google Drive. Masuk di Google Drive, tek, beres. Kita kemana-mana nggak usah bawa komputer. Ya bawalah komputer, maksudnya nggak usah bawa komputer besar ya. Bawa laptop kecil, presentasi di sana, koneksi internet, tet, beres. Ya, jadi semua bermain di sana. Data yang ada di sana tuh luar biasa macam-macamnya. Ya, ini segala macam data di sana ada ya. Data climate, data media, data tweet, data query, data apa namanya hazard mining dan sebagainya banyak. Nah ini isinya banyak sekali. Ada aplikasi-aplikasinya macam-macam ya. Untuk monitoring, untuk konten, untuk collaboration, communication, ya, finance, ya, platformnya juga banyak-banyak macam-macam orang buat platform, ya. Kemudian juga infrastrukturnya nggak usah kita nggak mikirin infrastruktur, kita nggak perlu pengadaan server, nggak perlu pengadaan komputer, nggak perlu pengadaan macam-macam, ya, kalau notebook masih oke, kita nggak perlu pengadaan macam-macam segala macam tadi untuk menyimpan data satelit dan mengolahnya, ya, 10 tahun yang lalu. Untuk membuat lab remote sensing GIS diperlukan satu komputer untuk server sekian puluh juta. Satu komputer untuk pengolahan 15 juta. Kemudian jaringan di dalam juga LAN-nya sekian-sekian dan segala macam. Wah, pokoknya pengadaannya luar biasa. Kalau sekarang untuk memproses data satelit, membuat lab data satelit diperlukan koneksi internet selesai. Ya, jadi begitu simpelnya, perlu koneksi internet doang. Oke. Okay. Nah di sini ya Google Earth di sini saya lihat waktu dulu masih panjang masih. Nah Google Earth Engine sendiri dia merupakan satu web ya yang ada jalan di web. Anda sudah pernah buka saya yakin. Di sana kita tinggal kasih perintah, kita ingin searching data, saya ingin searching data satelit 10 tahun yang lalu. Atau saya ingin query tahu ya, atau gini, saya ingin mendapatkan data terbaik yang ada dari tahun 2018 sampai hari ini. Saya kasih berita seperti itu, dia langsung dalam hitungan kurang dari satu detik dia langsung muncul data terbaik. Datanya dari mana nggak tahu, dari mana disimpan, di mana kita nggak mau tahu juga ngapain gitu tahu. Mungkin disimpan di Singapura, mungkin disimpan di Turki, mungkin disimpan di Norwegia, mungkin disimpan di Korea, kita nggak tahu. Jadi begitu langsung kita dapatkan data saat itu juga terproses. Ya. Nah, itu yang kita perlukan sekarang adalah kecepatan proses, kecepatan kita mendapatkan hasil dari sana langsung kita berikan kepada si yang punya kita, maaf, maksudnya bos kita, ya. Bos kita langsung tahu ini daerah yang cocok untuk nanam tebu di mana, nah, gitu kan? Ini daerah cocok tanam padi di mana? Ini daerah cocok pariwisata. Ini daerah yang ini daerah mangrove yang bagus. Artinya mangrove yang bagus itu wilayah yang bisa ditanamin mangrove untuk kemudian batangnya kemudian dijadikan bahan arang, gitu ya? Itu semua kesesuaian itu bisa kita lakukan di sini. Dan satu hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus berani bermain dengan script. Script itu adalah kumpulan perintah, ya, kumpulan perintah yang hanya dikenal oleh Google Earth Engine, artinya dia khas, ya, dia tidak di tempat yang lain, khas di sana. Hanya beberapa baris, kemudian kita bisa memunculkan sesuatu. Oke ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, monggo silakan. Kita punya waktu diskusi sekarang. Pak Har. Ya, silakan Mas Adit. Izin tanya. Silakan. Jadi memang ada pernah saya dengar untuk beberapa gelombang wave tadi. Ya. Tentunya kan untuk fotosintesis. Nah,
Salah satu untuk posisinya. Jadi memang dia menyebutkan ada gelombang untuk yang kalau kita pakai spektrofotometer kan dia serapannya itu memantul seperti inilah seperti sistem satelit itu dia. Dia tembak cahaya, kemudian cahaya dari apa klorofil itu nembak lagi, kemudian di sensor ditangkap. Nah, kalau yang saya tanyakan kalau wave-nya itu dia 630. 630 itu berarti dia di band 6, band 3 dan nolnya kayak mana? Enggak pakai band, cuman gabungan antara band 3 dan band 6 itu. Kalau misalkan yang dia katakan adalah apa namanya false color composite RGB 630 itu enggak ada, ya. Tapi itu enggak. Tapi kalau misalkan dia panjang gelombangnya adalah 630 itu berarti 0,6. Oh, 0,6. Dia dia jadi RGB itu beda dengan NM ya? Beda, beda. Oh. Beda. Ya. Jadi kalau misalkan tadi 630 berarti dia ada di band 4 nih, di band 4 tuh 0,6 sampai sekian ya. Itu ada di sana. Jadi apa namanya? Kita bisa lihat. Oke, ada lagi? Ada lagi? Enggak, udah. Cukup. Oke. Silakan yang lain kalau mau bertanya. Ayo. Bapak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Megawati. Sebenarnya saya maksudnya menggunakan GE ini baru ya, Pak. Ya. Pas pelatihan ini. Terus kan kemarin tuh kita dikasih tugas gitu kan ya, Pak, ngelihat ya. Perubahan jika skripnya itu diubah gitu kan. Nah, terus pas awal-awal yang kayak Hello I'm Here itu kan perubahannya di pas tampilan di konsolnya itu ya. Terus ya. Kalau saya tuh bingung gitu, Pak, pas kalau di perubahan tanggal itu perubahannya di mana ya, Pak? Kalau misalnya yang koordinat terus ada zoom-nya kan berubah tuh, dia makin zoom out, zoom in. Terus kalau misalnya tanggalnya diubah sama tahunnya itu berubahnya di mananya ya, Pak? Oke. Saya langsung lihat ke latihan ya. Saya lihat latihan biar kita sebentar ya, saya stop share dulu. Kita lihat ke latihan ya. It's map sebentar. Ini ngomong-ngomong semua ngerjakan latihan enggak, ayo. Mengerjakan, Kak. Mengerjakan, Pak. Karena itu sengaja saya apa namanya saya buatkan yang jadi seperti itu. Kemudian sebentar ini webnya saya bingung. Exit. Oke, ini dia. Oke ya. Saya share. Oke, di sini ya saya share ya. Pertanyaannya kemarin adalah tanggal ini ya, pertanyaan Mega tadi tanggal ini ya Mega ya? Iya Pak, tahun tanggalnya itu. Ya, oke. Ini kalau sekarang saya run, kemudian dia akan tampil seperti apa? Tampil seperti ini ya. Kalau saya zoom out, mungkin kalau di zoom out baru kelihatan. Zoom out itu berarti angkanya semakin kecil atau semakin besar? Ayo. Semakin kecil, Pak. Semakin kecil. Oke. Iya. Saya sih ikutan aja. Oke ya, ini 9 ya. Oke. Saya kasih dulu. Oke, betul. Kemudian sekarang tadi tanggal. Ini artinya ya. Nah, ini artinya ya dari tugas ini. Ini artinya data yang kita olah itu adalah dari 1 Januari ya. Ini baca dari kanan ke kiri ya. 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2020. Ya. Nah, dari rentang tanggal ini itu ada sekian data ya.
Data Landsat ini dia ada untuk tempat yang sama setiap 16 hari. Jadi kalian bisa hitung dari sekian dari situ ada berapa data ya. Nah itu diambil sama dia yang terbaik. Sekarang kalau misalkan data ini kita undurkan ya, kita undurkan menjadi 2000 berapa? Misalkan 2016 sampai 2019. Koneksi internet saya agak lambat karena ada ini, ada video. Ini adalah data ya, data yang terbaik dari setiap scene-nya dia ini, tiap record-nya itu, data terbaik yang ada kemudian ditampilkan di sini dengan menghilangkan awannya. Jadi sama dia awan yang paling sedikit seperti apa. Sekarang kalau misalkan kamu ubah ke tanggal awal tadi, kalau misalkan tadi 2019, ya betul. 2020 atau di ini aja atau 20 aja dari Januari ya. Ya kita run ya. Kita lihat hasilnya. Jadi kalau misalkan data ini kita tampilkan dari 1 Januari 20 sampai 31 Mei sampai kemarin ini, ternyata dia ada data yang berawan yang tidak tergantikan. Ini yang terbaik ya begini gitu, yang terbaik. Tapi kalau kita misalkan mundurkan sampai ke tahun sebelumnya 19, kalau kita run, ini kayaknya mesti zoomnya dikecilin lagi ya, 5 gitu ya. Sekarang kita run. Aduh, agak kecilan maaf. 7. Nah kita lihat. Ternyata awan tadi hilang. Kenapa? Karena pada range tanggal tadi, ya, pada range tanggal ini, dia ada data yang bagus. Yang bagus di sini adalah data yang tidak ada tutupan awannya. Nah, dialah yang menggantikan. Ya. Data tadi mengganti data yang awan tadi sama dia tidak dipakai. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian teliti dalam hal memindah-mindah angka, memindah-mindah tanggal ini, kalian akan mendapatkan begini. Ya, oke Mega ya. Oh. Nah, jadi ya Pak, ini berarti kayak kita ambil di USGS gitu ya Pak. Jadi ngelihat awannya gitu perubahannya. Betul. Iya. Kalau yang di USGS itu kita lihat kan ada sekian scene kan? Ada sekian data ya. Untuk scene yang sama gitu kan. Ada yang awannya 20%, ada yang di bawah 20%, ada yang di bawah 10%, ada yang lain lagi gitu ya. Nah, itu ya, seperti itu. Dia otomatis melakukan itu. Oh iya Pak. Oke ya. Terima kasih Pak. Oke Mega. Ada lagi yang mau ditanyakan dari tugas boleh? Pak, kalau mau melihat data terbaiknya itu di tanggal berapa itu gimana Pak? Oh itu, oke. Okay. Itu nanti pelajaran siang Bu. Oh gitu. Oh, iya, ya kita nanti akan search ya. Kita search data, data yang terbaik itu tanggal berapa sih gitu. Misalkan dari untuk rentang setahun terakhir, data yang terbaik itu yang mana sih gitu kan ada. Nah, nanti kita data bisa kita dapatkan sekian data, bisa kita sort berdasarkan dari yang terbaik ke terburuk atau sebaliknya. Nanti bisa kita lakukan. Itu nanti kita mainkan di siang hari nanti jam 1. Setelah makan siang nanti, Bu. Ya, siap, Pak. Oke, Bu Ana. Setelah ngopi. Ada lagi terkait dengan ini, terkait dengan apa namanya tugas boleh. Tadi saya sebenarnya ini Pak nggak tahu kalau sudah ditanyakan sama Mega ya, karena saya tadi agak nge-crash zoomnya. Itu ketika kita kopikan satu
skripnya itu nggak bisa langsung seperti yang di tampilan itu, Pak. Tadi udah ditanyakan belum ya? Belum. Jadi harus ngopi ini, Pak, ngopi one by one dari satu baris skripnya itu. Oh, gitu ya? Oh, oke. Okay. Jadi dari begitu kita paste, begitu kita taruh di sana, dia jadi satu baris panjang gitu ya? Iya, benar, Pak. Jadi di angka satu semua. Oke. Ya. Saya belum nyoba itu malah ya. Ya, memang kita harus ini. Jadi, dia akan dibedakan ya. Ini semua mesti paham nih. Semua satu baris perintah dia akan dibedakan dengan pertama ini. Ya, data slash-slash ini ya. Data slash-slash ini dia untuk menampilkan komentar. Komentar satu baris ya, komentar satu baris. Kalau komentar dua baris, lain lagi. Tapi begitu masuk ke komen ya, begitu masuk ke komen lainnya ya, harus diakhiri dengan titik koma. Ya, ini ada titik koma. Sini ya. Tanpa titik koma, dia dianggap masih jalur, masih terusan. Ya. Tetapi kalau misalkan ada perintah lagi nih, misalkan di sini, saya taruh ke atas ya. Kalau di sini misalkan ya, nah ini. Ini kalau misalkan saya taruh di, misalkan ini saya taruh di, saya taruh di sini, itu boleh, ya ini boleh. Ini dianggapnya begitu sampai di sini dia langsung masuk ke perintah yang baru. Jadi tidak harus di enter begini, gitu ya. Jadi kalau masalah scriptnya si Google Earth Engine ini begitu. Jadi dia diakhiri perintah itu diakhiri dengan titik koma. Kemudian kalau dia tidak ada titik koma, artinya kalau misalkan ini masih begini gitu ya, dianggap itu akan ada kesalahan nanti. Kita lihat di sini ada i missing semicolon kata dia. Di kiri ini ada petunjuknya missing semicolon. Jadi kita harus tambahi dengan titik koma. Baru dia hilang. Tidak ada lagi pemberitahuan ke kita. Cukup bagus sih, interaktif ya.